Siapa namamu? Para Paragoy. Paragoy. Ya. Kayak biasa, kita akan buat lagi video reaction apa aja yang udah FVP di TikTok. Jadi kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan langsung nanya ya. Kita langsung aja kita gas ke video pertama. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikan gurami, ikan gabus, ikan arwana, makanya tikus. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu lah 100. Boleh enggak aduh kak, kalau untuk kakak jangankan 100. Walaupun diri ini tak terurus, untuk kakak semua tak kasih gitu kan. Ya, apapun yang kak minta, ku kasih. Demi kakak apa yang enggak, walaupun diri ini tak terurus kak. Baru pipit makan sumpit, bukannya pelit, saya emang siap pijit. Saya emang lagi gak ada duit. Loh kak ya, sekarang gak ada uang 100 tuh untuk akan apa. Walaupun gak jadi tak terurus ya kan, yang penting hati ini tulus untuk kakak ya. Ini apa nih? Bukiran slender ya. Malu-maluin gua. Kuasa duit kuasa lu kerja lu. Iya. Tuh. Lempar apaan itu? Ayo, lempar apa coba? Pak, apaan? Nih, nih lihat dulu, lihat ya. Iya. Nih. Apaan? Oh. Apa itu lu lempar apaan, Cok? Enggak tahu. Anak gue sisa satu nih. Makan apaan tuh? Jadi kucing dong, enggak bener lu. Hilang. Hilang lah, hilang lah. Apaan sih lu lempar apa? La ini anak gue hilang semua ini. Halo. Hilang, anak gue hilang. Anjing magic. Masih belum bersih, Mak. Ya belum lah, lu diem aja udah. Ya udah sono. Enggak apa-apa udah kayak guyur air ini gua. Sabun. Bang, itu anakku suruh mandi ngapa? Emang ngapa? Emang bau. Coba aja. Mampus lu. Kagak ngapa ini, ngapa sih? Susah dah kalau sama orang tuanya dah. Hah? Baunya mah kagak ngapa, Bang. Terus auranya yang jahat banget. Oh gitu. Ekosistem lu. Aduh. Pak skater 800k kembali 20. Ini efek skater nih. Tadi 100 hari. Aduh, ini efek skater nih, ada lain ini. Kayak gini lewat ni. Kalau yang cantik itu nampak nah, kan. Kalau dah pakai jilbab kayak gini, kayak kakak ini. Kan? Energy beauty-nya itu keluar. Nah, cantik kali kakak ini. Kak Tania. Itu kayak gitu pakai kasih ini tuh napas buatan kan berputar dunia. Marah kali. Indonesia akan aman dan merdeka kalau yang berbaris di dalam dompet adalah Soekarno-Hatta. Itu merdeka. Makanya Soekarno-Hatta itu proklamator kemerdekaan. Selama Soekarno-Hatta berbaris di dalam dompet, merdeka.
Tapi kalau yang berbaris di dalam dompet pati murah, itu masih perjuangan. Betul kan ya? Kalau misalnya masih pati murah di dalam dompet, itu memang kita butuh perjuangan ya. Makanya cewek ini suka yang udah merdeka loh ya. Maksudnya itu udah ada isi dompet kita itu Soekarno dan Hatta. Nah, itu dia. Pria mapan tuh kalau nggak ada berjejeran Soekarno dan Hatta di dalam dompet, cewek nggak akan mau. Itu intinya ya kan? Pak Kiai Anwar Zahid aja tahu ya itu. Wah, ya. Awas pakcik nanti jatuh pakcik. Ya kan? Natal sudekat. Mantap pakcik, mantap, mantap pakcik. Asik, asik. Mantap pakcik, mantap. Babi gitu. Tadi sore sambil ngabuburit, aku habis isiin cairan penyejuk jiwa. Ke dalam plastik bening kayak gini. Kemudian aku mau keluarin juga butiran-butiran putih cikal bakal nasi ke dalam wajan, guys. Nah, di sini bungkusan cairan pelepas dahaganya aku mau tusuk-tusuk sampai isiannya keluar. Tapi berhubung lama, di sini aku putusin buat gunting aja kayak gini. Nah, untuk plastiknya jangan ikutan masuk ya, guys. Oke, setelah kedua bahannya reunian, tinggal diangkat aja, kemudian cuci bersih. Udah gitu, aku tumplekin ke dalam lap kayak gini, guys. Nah, di sini tinggal kita bungkus, lalu peras, dan tumplekin. Wow. Dalam wadah kayak gini, guys. Gak boleh ketinggalan, cairan pelepas dahaga kasih masuk seikhlasnya. Kok ada kayak gitu. Udah deh, di sini kita diemin dulu sejam. Nah, sambil nunggu aku mau parut dulu 2 batang garam. Kemudian di sini biar lebih cepet aku mau tunggu. Kita ambil aja 1 centong, kemudian aku mau tumplekin ke dalam nampan kayak gini. Atau kalian juga bisa tumplekin semua garamnya ya, guys. Nah, di sini aku punya 1 buah pepaya yang super besar. Di sini udah 1 jam, waktunya kita keluarin rendeman butiran putihnya. Oh iya, karena anaknya mamah mertua request pengen bentuknya itu lebih estetik, jadi di sini aku anak mamah mertua. Oh, adik ipar dia. Siapin dulu cetakan bunga kayak gini. Cetakannya ini 1 persatu tinggal kita isi aja sampai penuh. Kalau udah tinggal kita angkatin lagi deh. Astagfirullah. Untuk apa dicetak jadi? Karena masih ada sisa, jadi di sini aku mau satuin aja sampai jadi 1 loyang kayak gini. Kemudian tinggal kita kukus aja deh sekitar 10 menit. Selanjutnya kita lihat yuk buah pepayanya. Ini aku mau gambar dulu bunga di atas piring. Terus aku mau tambahin cairan penyejuk jiwa yang berasal dari pegunungan hijau dan rindang. Dan dimasak lagi sampai ngeblek-blek. Nah, di sini juga kukusannya udah mateng, guys. Karena istri dari suaminya mamah request. Istri dari mamah. Mamah request. Nah, di sini juga kukusannya udah mateng, guys. Karena istri dari suaminya mamah. Istri dari suaminya mamah. Request. DEBM ditonton resah, nggak ditonton bikin penasaran. Kini DEBM tersedia di seluruh sosial media kalian. No. mantap nih EBM, mantap. Bagi orang dia emang mungkin meresahkan ya. Ditonton resah, nggak ditonton penasaran ya. Mantap nih EBM, seru.
Tapi kalau misalnya untuk buat-buat apa namanya tuh ikutin resep dia, jangan jangan kalian ikutin resep dia ya. Bahaya. Tonton aja. Ya. Nah, ya. Siapa namamu? Lah. Para Paragoy. Paragoy? Iya. Siapa nama? Ma, di mana kos kau? Di mana? Di mana jadi tetanggaan kos kita, bang? Mantap kali tu. Wah, kau bilang dia aku di mana kos kau? Aku ikut kos di situ. Asik juga. Ha, kan? Para Paragoy. Paragoy. Ya. Tuh. Abang, mantap lah. Okey. Marah kau, abang. Oh, amatik ketuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita lagi ada di hutan, teman-teman. Sesuai dengan permintaan kalian, saya akan nge-camp satu hari satu malam di hutan ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini udah jam 3:30. Kita harus siap-siap dulu. Bikin tenda, teman-teman. Habis itu kita tidur. Terus kita cari makanan. Aduh. Mas, ada 50-an dua enggak? Ada. Thank you ya. Oke. Okay. Capek banget. Kita langsung tidur. Kameramen, enggak mau tidur. Lihat, suara petir udah mulai kedengaran. Bentar lagi hujan besar. Kita bakalan sulit cari makanan, teman-teman. Oke, okay? Kita tidur dulu. Soalnya dari pagi sampai ke atas atau bukit ini emang luar biasa, teman-teman. Melelahkan. Oke. Okay? Saya bobo dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mimpi atau nyata, teman-teman? Soalnya kita masang tenda itu di hutan, teman-teman. Cuman pas saya lilir, kalau bahasa Sunda mah, kok di tempat ini, teman-teman? Oke, teman-teman, kita petualang di supermarket. Petualang aku di supermarket. Kok bisa? Ada aja ini mana dede ni, dede Ino ini. Parah kali dia ni. Masa ambil gelar tenda di hutan, begitu bangun di supermarket kan, ulok-ulok kali dia ni. Parah kali dia. Mimpi apa bukan? Mana ada mimpi kau punya jalan-jalan gitu, bang. Aduh. Saya lagi di rumah deh, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.